Semasa saya bersetubuh dengan bini saya, bukan saya lah awak, saya bayangkan bini saya itu perempuan lain pulak dah, yang lebih cantik dan seksi dari bini saya. Kerana saya ini rasa nafsu saya kuranglah pada bini saya. Adakah saya dapat dosa zina? Saya pernah dengar dalam CD ustaz. Ustaz kata tak apa baca buku yang naikkan nafsu syahwat untuk tujuan perubatan. Saya rasa saya pun buat macam tu untuk tujuan perubatan. Tolong jelaskan sikit kau. Ha, parok dia ni. Dia jimak isteri dia. Dia pergi bayang perempuan lain. Kenapa kalau dia bayang perempuan lain dia tak ada nafsu? Nak, ha, dia tengok muka bini dia tak rot cetong dia kata. Ha, nampak. Jadi bila dia bayang perempuan lain dia dosa zina ke tak? Neh? Ha, sebab ada ustaz kata boleh tengok buku lucah, boleh tengok video lucah kalau kita nak suruh naik nafsu. Ha, jadi satu soalan ada 4 hukum akan terbit. Yang pertamanya orang lelaki ni gitu sama. Mula-mula dia kata molek. Betul tak? Bila dah boleh dia kata orang lain pula lawa. Tu jenis lelaki. Tengok tak? Dia kata kalau tengok muka bini dia tak lawa, rasa tak seksi. Dan yang mau nikah dengan dia? Yang mau nak dengan dia? Nak. Bila dah lama mu kata tak lawa. Kalau mula-mula masa kasih, ha, batuk orang puan jangan bodoh. Kalau dipuji deras sangat orang puan ni cari. Nak, orang puan-puan ni dia nak kelihatan cantik. Jadi orang laki-laki ambil kesempatan nak puji dia cantik, dia berubah tu. Orang puan tengok bini kita 30 tahun dah duk make up. Selama 30 tahun bini kita duk sikat rambut pakai lawa tu, pernah tak sebuah bah rombongan sampai rumah kita mengatakan bini kita memang cantik? Ada. Dah tu dia duk perasan seorang ni tengok cermin. Faham tak? Haa. Jadi orang lelaki pun Allah masa kasih kau dia tu mesej yang yang benda apa kata nak nak kabur saya jangan marah benda apa nak kabur ni janji jangan marah okeylah janji benda mesej you memang lawa apa kata lawa repuang memang gitu nak dok bukan lawa sungguh memang. Saya jamah dah jumpa orang di Bacuk, Patah Irama, Jeli, Pasir Putih. Payah nak lawa macam awak. Nak? Apa kata? Sungguh ke? Ha, ada apa? Sungguh. Truly, I tell you. Ha, oh, tengok. Kaki, tak. Gelepoh lalu. Macam orang kejar otak. Nak? Orang puan. Tengok. Bila dia boleh, dia kata, dok lawa, dok seksi. Tak baik kata kita bini kita kan dalam kitab Siyarus Salikin. Nah, kalau maknanya ngajuk bini kita orang pakat kata belaka boleh berbohong sunat untuk gembirakan hati dia. Nampak tulang bini dia hitam, nikah hitam sikit, dah hitam mana ada macam ke belaking gitu, faham? Macam patak kuali je bila nikah ngata nyambut natu. Nah, jadi bila nyambut natu, kakak ipo panggil Mektang. Ajak kasih. Mari ah Mektang makan si eh. Padahal nama rohani. Berasa hati bini tu. Nah, sedih lah panggil Mektang. Nah. Ha. Lepas tu mari pula maklum kat gurau. Mana ah? Mana natu dak nampak eh? Mana natu dak nampak? Padahal ada depan dah. Dia buat gurau gitu. Kawan tu menangis air mata. Dia hanya bakat sindir. Nah. Ha. Natu malu, mak tutur siapa? Ha, makan, mak. Ha, ni sarang lah, natu mak putih sekali. Ha. Tubik ingung, belok tu. Wah. Sedih, sedih sangat. Tambuh makan nasi, tambuh apa, siapa malah karang. Duduk kelok biranmu. Meja dapur. Bang, tu laki pujuk dok jadi apa? Orang kata kita hitam belaka. Ha, duduk. Jadi suami boleh berbohong pula, sunat boleh pahala. Katakan dia tidak hitam toh. Waktu pelawak belakang abang tengok Mek Ani lah paling putih di dalam dunia. Tak ada lagi putih macam Mek Ani. Mek Ani putih pada bedok lagi. Nampak? Ingat lah. Siapa suruh puji bini yang hitam? Walaupun dalam hati kata, hitam. Ha, tak.
Ada kata tu, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kamu ialah yang baik dengan isterinya. Isteri kita hitam kata putih, mudah-mudahan berkat nampak kau putih. Isteri kita jenis-jenis mananya tak pandang masuk, puji sikit, mujur-mujur jadi pandang masuk. Nah, ni bila dapat ada anak 3 orang, dia kata tak lawa. Hukum membayangkan perempuan lain haram. Haram, haram makna berdosa. Nampak? Tak boleh bayang perempuan lain. Neh. Jadi yang bolehnya kita kalau tengok perempuan lawa di tengah jalan, bayang muka bini kita supaya tidak dosa. Nak biar teringat muka bini. Ni dak, bini depan muka dah. Nak pergi bayang muka orang lain. Neh, tak boleh. Haram. Lepas tu dosa macam berzina. Ha dah. Dosa dak macam berzina. Dosa berzina lain. Nak, dipanggil zina hati. Kerana hati imagine jima orang lain padahal bini kita, hukumnya haram. Kadang-kadang memang benda tu berlaku. Nak, tengah-tengah jima dah bini tak nyewak lebih kurang untuk lelaki. Nak, tai nak pergi makan puluk comel nyewak. Nak, tai nak pergi temu natu pakai lawa. Tai nak pergi tengok orang sakit kubang keriang pakai lecu. Depan laki tengah malam udus pangkoang macam atu kubur. Nah, batu dah laki nak masuk malam Jumaat pakailah wangi-wangi sikit. Baju raya, baju baru hak ada labu cini nak lengan sulang. Nah, ni atas-atas ni sanggup-sanggup ni bubuh atu bunga. Bunga mawar, bunga roh, bunga tai ayam, bunga tai itik atu biar jujur. Nah, celah tiok alik kanan ni poison alik kiri ni. Nak YSA tekok ni mau pikul Laila. Faham tak? Baru suka. Nak, ni suami masuk dalam bilik tengok muka bini. Aili wasim. Dah lah rambut bersekebeh macam tu kubur, kembang ratung pula. Busuk kohong, akak tangan belah, rambut ulu tiok. Jadi, dah semangat lah tu yang suami jadi dia mata liur tak lain. Nak, jadi silap dua-dua juga tak pandai berhias untuk suami dan suami pula langgar peraturan syarak. Tak boleh. Jangan niat orang lain. Hukumnya haram. Nah, hukumnya haram dan berdosa. Neh. Lepas tu ulama-ulama kata sehingga maknanya menceritakan kecantikan perkara-perkara seperti tidak cantik, hitam dan sebagainya kepada orang lain juga haram. Kerana dia tidak amanah kepada isterinya. Dia kata bini saya tak lawa, bini saya bodoh, bini saya tak pandai. Jangan kata gitu. Faham? Bini kita kan, kalau mu dah nikah dengan dia, mu kena kata dia yang terbaik. Faham tak? Kalau dia tak lawa pun jangan kata tak lawa. Nah, dia kata ke anak-anak dia, bini saya tak cara lain, mek, tak lawa bini kita. Tak boleh kata gitu. Tak mu kata lawa depan orang, tak apa. Jangan kata bini kita lah bodoh, bini kita lah tak pandai, jangan. Bini kita tu, dan kita kata kita setuju nikah dengan dia, dialah yang terbaik dalam kehidupan kita. Selawa-lawa no penyanyi pelakon filem dalam TV, dia tak basuh baju kita. Nak, selawa-lawa mana bintang pujaan, penghibur nombor satu Asia, nak, dia tak nanok nasi kita. Bini kita, tukang beranak ke kita, tukang ngandung anak kita, tukang basuh baju kita, anak kita berok tengah malam, dia tukang basuh. Faham tak? Dia penghibur nombor satu. Nah, lebih daripada orang lain lagi. Sebab itulah, buat yang terbaik untuk isteri kita, jangan sampai kita hina dia. Kalau kita tak setuju, kita suruh beki. Awak tak boleh buat gini, saya nampak tak lawa pakai gini, pakai gini. Tak usah pakai kembang gantung, saya tak suka. Nah, saya nak tengok awak bila saya ada di rumah, lanjang. Saya ada di rumah, awak lanjang. Tak apa. Tak ada masalah. Kan haram? Haram tak? Ada masalah? Kita, dia boleh tengok. Nah, isteri boleh tengok tak kita? Tak ada masalah. Ayah Haji balik surah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Awak balik Abang Haji. Awak balik. Duk kejar Abang Haji. Meja. Demo ni anggap mak kan. Nama nak tengok kemaluan Abang Haji. Boleh. Ada masalah boleh? Kak Rahim ada masalah. Suami isteri betul tak? Untuk dinikmati bukan jimak saja, untuk tengok, untuk dengar, untuk pegang isteri dan suami. Tengok, pegang, dengar. Boleh belaka.
Jangan cucu ada pula. Jangan cucu tak ada. Kata mana tak kilan yang. Jadi insyaAllah kita akan bersambung lagi, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki di masjid, di Pulau Melaka, Masjid Tok Guru. Saya memohon maaf di atas kelewatan sampai dan mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan sekalian sehingga 2 jam 15 minit. Yeah? Jadi mudah-mudahan susah payah kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.